Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Pada hari ini saya kedatangan user bawa Redmi 3S dengan masalah touchscreen error ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada bagian yang tidak bisa disentuh. Yang mana di sini user hanya meminta saya untuk mengganti taskernya saja. Seperti yang teman-teman lihat di layar, baterainya juga sudah tidak bagus sepertinya, dan tombol on off pun tidak ada. Saya akan lanjut untuk bongkar teman-teman. Saya akan percepat untuk proses pembongkarannya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sempatkan klik video ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Saya akan lanjut dulu untuk prosesnya. Lanjut ke pemasangan touchscreen Redmi 3S yang tadi saya belah touchscreennya itu teman-teman. Yang mana touchscreennya sudah saya tes di tempat
pembelian spare part. Sekarang saya akan lanjut untuk proses pemasangan LCD dan tas kerennya. Teman-teman.
selesai teman-teman untuk proses pemasangan LCD dan tas kerennya. Saya akan lanjut untuk rakit mesinnya teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf saya tidak banyak bernarasi dalam video ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, untuk teman-teman dimanapun berada. Sekian dulu video ini dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya teman-teman. Mohon doanya dan dukungannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.